Pria kelahiran Maret 1998 ini adalah orang jenius selanjutnya yang membanggakan Indonesia. Marge Budiharjo dan keluarganya memang bermukim di Hong Kong, tapi mereka tetaplah warga negara Indonesia. Prestasi gemilang yang diraih Marge ialah mencatatkan diri sebagai mahasiswa termuda di Universitas Baptis Hong Kong atau HKBU pada usia 9 tahun. Bahkan di usia tersebut, dia mengkritik universitasnya karena menganggap semua mata kuliahnya terlalu mudah, hingga dia sama sekali tidak mendapatkan nilai C. Sekarang Marge sudah memiliki gelar Sarjana Sains Ilmu Matematika sekaligus Master Ilmu Filosofi Matematika. Marge juga mampu mengikuti Advanced Extension Award Oxford University, yaitu ujian yang hanya bisa ditembus oleh 10 besar level A. Dan saat ini, ia bekerja sebagai asisten dosen di UCLA.